Indonesia, salah satu negara yang memiliki aneka ragam budaya dan juga tradisi yang luar biasa. Keanekaragaman budaya tersebut tercerminkan dalam berbagai macam bentuk karya. Salah satu yang telah dikenal masyarakat, yaitu batik. Batik merupakan salah satu produk kerajinan di Nusantara yang telah memiliki reputasi kelas dunia. Salah satu usaha yang masih melestarikan batik sendiri, yaitu Batik Aluna. Mulai berdiri pada tahun 2005, Batik Aluna terus berinovasi menciptakan batik tradisional yang berkualitas dan menjadi salah satu pelopor produsen batik di Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Seiring berjalannya waktu, Batik Aluna terus berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan batik sebagai warisan asli budaya Indonesia.